lagi ke rumah Simon. Ya Pak Ing, nomor lambung kali 2 Pak Ing. Tapi lagi nomor lambung kali 2, kali 3 juga enggak apa-apa. Ah, tapi di dalam sini bersama Pak Johan yang turun ke PK. Di kopi lagi. Melayang kita, terbang kita kasih baling-baling jer. Angkat kiri Pak Johan. Itu lagi nih, kita jaga-jaga tambang dulu nih jer. Kopi lagi, mau juga itu kita jalan-jalan dulu ke sana ya. Besok kita naik lagi. Sejak ada tempat belas ini, sudah di loading ini. Kopi lagi. Sejumlah pagi CPU masih berajuan. Dar. CPU lagi kan dulu? Ini lagi kemungkinan tuh CPU langsung sama isi perut itu belum jar. Kopi lagi itu lagi. Udah. Yuk, Pak Ing, mari mundur, Pak Ing. Terus, kanan, terus, kanan. Yo, balas, lurus, balas, lurus. Oh, pop. Bunyi-bunyi di langit itu Pak Ing. Apa namanya juga kita tinggal di dunia kok. Pasti kita dengar sesuatu bunyi dari atas atau dari bawah KPK. Kopi lagi. Yang dari bawah itu kayak apa itu aja? Jelas. Dari bawah itu bunyinya paling bilang ya. Kopi lagi. Dan sering itu bawa angin dari bawah itu pasti begitu bunyi. Ada. Nanti kita istirahat dulu, istirahat sedikit dulu, baru kita lanjut lagi. Iya, 25, 1 jar. Kopi. Aduh. Dorong ke depan. Tusuk, dorong ke depan. Ya, dorong ke depan.
Up. Oke, pas. Top loading ya, jadi operator nggak lihat ya. Kalau loading dari drone kayak gini, Pak Juan, sama ini sudah kayak dulu-dulu tuh waktu zaman di HPU, Lekten. Kalau mau berangkat hauling langsung aja loading dari drone kayak gini, nggak ada yang dari stockpile kecuali dari hujan, Jar. Di kopi ini baru bagus barangnya, Jar. Nggak kerja banyak-banyak ini. Kerjaan cukup sekali aja. Di lagi, kayak gini kan enak juga ini di pos-pos kayak gini kan sama kayak tambang-tambang lain juga ini sebenarnya ngepos dari stockpile nggak ada orang lebih dari stockpile. Oke lagi biar nggak capek ngurus stockpile deh. Oke lagi dikembalikan aja yang dari stockpile itu taruh di tambang ini lagi biasalah kelihatan langsung loading dari tambang ya. Ini ide-idenya ini menarik tapi buat pusing ini Jer. Oke lagi. Eh Dodo Jo di mana dirimu yang dari Cirebon Dodo Jo? Pasir putih barangnya ini Jer. Tempokan masalah jalan lah 27 kopi kah. Kopi lagi pas kubus-kubusnya barangnya ini 27 menuruti Bukit Tagapis di ujung pasir putih Jer. Ya, ditusuk ke depan. Yo, mantap Om Timon. Yo, masuk. Penuh sudah Om Simon, tidak ada tempat lagi. Banyak betul. Berapa sudah di situ Om Simon? Elegan. Kuburan Cina Jer. Asal. Astaga. Bahaya. Thank you.
Kacau. Kuburan Jepang ada ni mang, rasa dengan kuburan Cina apa? 20.1 lah, 20.1 ton jar. 20.1 ton, di kopi ka Rangga. Jawab dulu ini, Om Simon punya SMS ini jar. Om Simon. Om Simon, lihat sini dulu Om Simon. Terus. Yo, pas, aman, Om Simon. Good. Mantap, Jer. Mantap. Selamat, Pak Juan. Gimana kabarnya? Sehatlah. Atau ini sopir belajar masih ke sini. Ya, semoga selamatlah sampai tujuan itu, Jer. Lagi. Hati-hati di jalan, lihat jalan yang berlubang gitu kan. Kalau lubang yang berjalan diangkut, Jer. Ah, mereka pada mongkong, torong hancur, barang Eropi kayak ke 07. Parli Mansa. Kayaknya tadi 14 punya itu 22 itu. Kayaknya yang tadi 14 punya itu 22 ton itu. Aku udah bilang tempat enggak ada lagi, dia hajar lagi. Pertama itu sebelumnya dia udah hajar, dua paket terakhir tuh. Yang berotak. Kalau dia belum sesuai sama apa? Timbangannya kan? Iya, pertama itu timbangan dia sudah masukin satu. Ini siapa? Ing maju. Kedua sudah penuh itu kan kulihat dari tempat lagi dia hajar lagi satu lagi dari atas satu dua. Jadi dua paket lebih itu. Jadi kupikir itu 22 ton itu. Tujuh belas.
posisi di 17. Stop, berajak lagi. Siapa itu yang 21 namanya siapa? Siapa itu? Laku tuh, udah muat tuh. Makanya error ini nih. Oh. Om Simon sudah pusing, belum makan dia itu. Kayak lima anak kayaknya satu lot dulu ya. Satu lot dulu kayaknya. Tadi ku bilang kan, Pak Kadek mau ini kan, ku bilang ya jangan Pak Kadek. Ini orang-orang operator dia istirahat, dia biar dia makan dulu. Tapi ini hujan sih, ya, terserah ini kalau mau, orang mau istirahat. Dalam ini masih sekitar 20 cm nih, masih bisa dapat. Ing, tuh kondang masuk. Itu benar gak itu hitungannya Ing, berapa itu Ing? Nah, bilang mereka sih 20.1 bos. Menurutmu kau bawa gimana? Berbeda sih rasanya, berbeda ini jarak. Lanjut aja Om Simon, nanti saya lihat dari sini Om Simon. Wih, ini dia udah istirahat-istirahat ini orang ini. Kasih istirahat dulu kan, kasih Jeki yang bawa ini kan. Kalau oh, satu ini aja. Satu lagi datang nanti, kuning. Oh, lain di dalam tambang sini. Oh, iya. Oh, berarti dia istirahat makan ya, nanti. Ya. Biar ini istirahat gitu lah. Masuk. Iya. Minta tolong yang ini nih, buang ke sini aja. Yang itu, apa itu kotor-kotor. Kan itu kotor sedikit, sama kotor. Iya, oke, makasih lah bos. Bisa pindahkan tutupan yang ini. Iya kan? Berarti ini di sini lubang? Iya, ada mantap. Biar di sini lubang air di situ nggak apa-apa. Mungkin kita hapus juga nggak masalah aja. Oh. Ini bisa aja dilubangin aja, kasih habis satu barang. Eh dia sudah miring-miring goyang-goyang sudah tuh. Tenang gua dong tuh kenapa? Kenapa kayak gitu? Mungkin capek kali ya. Capek yang sudah. Oke. Nah itu masih dalam 20 cm-an ada itu. Pak Edi, kasih tahu 07 masuk ke itu, ke 345. Tunggu 2-1 keluar, komandan. Sempit ya, Jer? Tunggu 2-1 keluar, orang Jer. Saya aman terkendali, nanti ya. Kau pilih lagi. Luas aja. Semuanya di sini, Jer. Luas aja. Jeki. Di atas awal. 2.3 titik. Jadi